Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini Dua Sekawan lagi berada di Jalan Gandaria 1. Ini adanya di Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Jadi hari ini kita mau coba nge-review harga bro di gas rumahan. Patokannya teman-teman ya, di depan sana ini kurang lebih sekitar 300 meter itu ada yang namanya Pangkalan Pasir atau Jalan Raya Bogor. Jadi kalau pagi-pagi di sini suka biasa ada pasar kecil ya. Terus kalau kita nengok ke belakang, ini ada Gang Merpati. Jadi masuk dari sini. Sebelum mulai, admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi terakhir Dua Sekawan nge-review di kios ini itu sekitar 15 hari yang lalu. Jadi pas ya 2 minggu. Terus untuk patokannya lagi teman-teman, dari jalan tadi masuk dalam kurang lebih sekitar ya 75 meter lah ya. Dan kios rumahan ini spesialis burung-burung gacoran dan juga jual sangkar juga teman-teman. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini gimana mas kabarnya mas hari ini mas? Alhamdulillah baik mas Haji. Jadi untuk area besok hari ini stok burungnya gimana nih? Kita masih menyediakan burung-burung masteran mas Haji ya. Oke. Dan burung-burung untuk gantangan. Terus bisa melayani kirim-kirim sampai kemana aja itu mas tuh? Untuk pengiriman kita bisa bantu ke seluruh wilayah mas Haji. Yang penting ongkir ditanggung pembeli. Terus kalau misalkan ada yang mau tukar tambah gimana tuh mas tuh? Tukar tambah baiknya datang langsung ke lokasi aja. Itu harus sama-sama burung gacor atau burung bahan bisa atau gimana mas? Sama-sama burung gacor mas Haji ya. Siap, langsung kita lihat harganya mas ya. Ya. Pertama kita dari burung masteran dulu mas ya. Iya mas Haji. Ini ada kenari seri apa nih? Itu loper mas Haji. Lokal loper. Warna apa sih, black red ya? Iya. Udah gacor harganya kayak gini berapa nih mas nih? Itu burja 400.000 mas Haji. Burja 400.000. Iya. Karena ini warna black red ya. Iya. Jadi kalau black red memang kadurnya agak termasuk warna jarang ya. Betul. Durasinya juga bagus mas Haji. Iya, panjang ini ya. Iya. Tapi hari sok kenari masih banyak mas. Stoknya lagi banyak mas Haji. Satu lagi mas, ada kenari lagi ya, ya. Yang di kandang warna ungu, ini serinya apa nih? Itu sama, lokal super juga mas Haji. Tapi warnanya cerah ya? Iya. Yang warna cerah ini harganya gimana, berapa ini mas? Itu sama mas Haji, 400.000 burja. 400.000 burja? Iya. Ini jadi buat teman-teman pokoknya lagi nyari burung-burung masteran mas ya? Iya. Ini kalau misalkan mau full set gimana itu mas, berapa itu? Ya full set terkasih 500.000 mas Haji. Full set 500.000? Iya. Nanti udah beserta kerudungnya gitu semua ya? Semua komplit ya. Dan sangkar pun masih bagus ini mas ya? Iya. Ini satu lagi, seri apa lagi mas nih? Sama mas Haji, loper juga. Lokal ini, ya. Black red juga ya? Iya. Yang ini harga gimana mas, yang ada tembok nih? Sama itu, durasinya lebih panjang juga tuh mas Haji. Yang ini? Iya. Jadi emang burung-burung yang udah siap buat masteran mas ya? Masteran mas Haji ya. Ini maksudnya 400.000 burja? Burja mas Haji. Tapi kalau sama sangkar, 500? 500. Tapi kalau ini nanti ada temboknya mas? Ada mas Haji. Oh ada temboknya, oke. Terus satu lagi mas yang di kandang kotak ya? Iya. Ini warna cerah lagi mas nih? Iya mas Haji. Ini serinya apa yang ini nih? Sama mas Haji, loper juga. Lokal juga. Ya. Cuman emang burung-burung yang udah gacor ngerek gitu mas. Ngerek mas Haji ya. Jadi emang udah siap buat masteran ya? Betul. Yang kandang kotak harganya gimana berapa nih? Sama mas Haji 400. Oh harga sama. Iya. Tapi kalau misalkan mau full set yang kandang kotak ini berapa gimana harganya mas nih? Yang kandang kotak saya kasih 5,5 mas Haji. Oh 5,5. Iya. Ini karena sangkarnya pun masih bagus mas ya. Ya bagus. Ini jadi hari ini lagi banyak pilihan kenari mas ya? Iya. Dan semuanya udah gacor ngerek ya? Durasi betul mas Haji. Satu lagi mas di kandang warna putih. Iya. Ini serinya? Itu lokal mas Haji. Ini warnanya agak gelap mas ya? Gelap iya. Tapi gacor juga burung ya? Gacor. Harganya gimana nih? Itu 3,5 mas Haji burja. Oh yang ini 350 iya. Burja. Iya. Karena kategori warna gelap, gelap ya? Iya. Oke ini. Jadi hari ini ada banyak pilihan mas ya? Iya. Tapi warna pandanya ada? Warna panda ada mas Haji. Nah ini untuk yang warna panda mas ya. Iya. Ini juga burung gacor ngerek ya. Iya. Saya ini lokal juga. Lokal mas Haji. Harganya warna panda gimana berapa mas nih? Itu kasih burja 450.000 mas Haji. Oh yang warna panda burja 450.000. Iya. Tapi kalau misalkan mau full set gimana ini berapa mas nih? Full set kasih 5,5 mas Haji. 5,5. Iya. Sangkar juga di sini masih tergolong bagus-bagus mas ya. Lumayan iya. Terus kalau yang di depan rumah mas yang digantung ini warnanya cerah banget ya? Iya mas Haji. Ini serinya apa nih? Itu loper sih ya, gede mas Haji. Lokal tapi gede ya, lokal iya. Super ya? Iya. Ini juga burung gacor ngerek mas ya? Iya mas Haji. Kalau yang ini gimana harganya sama atau beda sama yang tadi nih? Itu harganya beda mas Haji ya. Bedanya maksudnya kenapa nih?
sebelumnya itu burung prestasi Mas Haji ya. Oh, ini burung gantangan. Burung gantangan. Burung prestasi ya. Oke. Jadi harganya berapa yang ini? Kita kasih 800.000 Mas Haji. Oh, yang ini 800.000 ya. Khusus yang ini. Ya. Itu mau burca atau full set nih? Kita kasih full set deh. Full set. Ya. Ini sangkar juga masih bagus Mas. Masih ya? Bagus. Jadi burung ini prestasian prestasi. Tadinya gitu. Tadinya prestasian. Oh, cuman lama enggak dimainin atau? Iya. Oke, ini buat teman-teman yang pengen lanjut moles lagi Mas ya. Iya. Karena udah prestasian jelas mentalnya ada ya kan. Durasi pun pasti dapat. Durasi juga, masih ya? Dapat ya. Sekarang kita ke burung kecil lagi Mas. Iya Mas Haji. Ini ada kolibri ninja ya. Iya. Ini kayak ada blorok Mas ya. Iya. Cuman emang kalau blorok ada yang bilang faktor pakan ya. Pakan Mas Haji. Tapi ini suara cigunya fase juga Mas ya. Maternya full Mas Haji itu. Selain cigun apa aja itu Mas? Dia cililin ada. Oke. Okay. Buset jenggot. Oh jenggotan ada juga. Ada Mas Haji. Ini ada suara cangkriknya juga ya. Cangkriknya ada. Oke, udah full materi lah ya. Full materi Mas Haji. Harganya gimana berapa Mas? Itu full set saya kasih 1,2 Mas Haji. Full set 1.200. 1.200. Ini jadi burung kecil tapi peminatnya banyak banget Mas ya. Iya. Karena menyimpan banyak materi tentunya. Iya. Stok hari ini ada berapa ekor? Untuk konin ada 2 ekor Mas Haji. Ke bagian dalam Mas. Iya. Ini yang dari tadi suara pelatukan terus Mas ya. Iya Mas Haji. Ini dikerodong lagi Mas tetap gacor Mas. Gacor ya? Mas Haji itu. Ini burungnya gede lagi ya. Iya. Terus suara pelantiknya ini fase banget tuh Mas tuh. Iya. Ini mah burung-burung udah gacor. Tadinya bekas lapangan Mas Haji ya. Oh, ini bekas lapangan. Ya. Tapi bener ini pelantiknya fase banget Mas ya. Ini dikerodong lagi ini dibuka sedikit masih on fire ya. Iya. Ini dikerodong atau di luar pun kita gantang tetap gacor Mas Haji. Oh, ini. Ya. Nanti coba keluarin Mas ya. Coba kita keluarin. Wah, ini begitu di luar palak cililin Mas keluarnya ya. Cililinan ya. Ini selain pelatuk sama cililin apa aja ini Mas? Materinya komplit, kapas tembak, jenggot, terus siri-sirinya ada Mas Haji. Ini. Ya. Oh, jadi udah full materi. Full materi. Karena bekas gantangan ya. Ya. Harganya berapa Mas nih? Itu full set 1,5 Mas Haji. Full set 1.500. Ya. Khusus yang ini ya. Ya. Karena ini apa ya? Ini suaranya banyak varian materinya ya kan. Materi, Mas Haji. Terus kalau ini posturnya lebih besar dari yang tadi ya? Ya. Makanya akhirnya harga mengikuti Mas ya. Betul. Jadi harinya ada 2 ekor dan semuanya udah gacor-gacor. Gacor full materi. Materi-materi ya. Ya. Cililin, pelatuk, wah macam-macam Mas ya. Ya. Sekarang kita ke teras rumah Mas. Ya Mas Haji. Ini jeblek gunung tapi kayak burung kenari Mas ya. Iya. Isiannya kenari. Ini dominan kenari nih. Iya. Tapi di luar kenari gimana Mas? Ngebrand juga? Ngebrand Mas Haji. Ngebrand juga? Ngebrand juga. Tapi cuma ada isian kenari doang atau emang ada yang lain sebenarnya? Makanya kenari Mas Haji. Kenari? Iya. Ini serasa kenari Mas ya? Iya. Harganya gimana berapa Mas? Itu saya kasih full set 900 Mas Haji. Full set 900? Iya. Ini termasuk burung udah mapan? Mapan Mas Haji. Karena burung ini kalau belum mapan betul itu pindah tempat suka adaptasi Mas betul. Ya? Betul. Kalau udah mapan kan pindah tempat sekalipun adaptasi paling hitungan jam ya. Betul. Stok hari ini ada berapa ekor? Cigun ada 1 ekor. Jadi nggak ada pilihan ya. Sekarang kita ke bagian dalam Mas. Ya. Ini ada burung siri-siri ya. Ya. Yang dari Sumatera Mas ya. Mas Haji. Jadi yang banyak dicari buat Mas Ran yang ini nih. Betul. Ini mau burung udah gacor. Gacor dulu Mas Haji. Tapi udah mapan. Mapan. Harganya gimana berapa Mas? Siri-siri kita kasih 800.000 Mas Haji. 800.000. 800.000. Beserta sangkarnya. Ya. Ini juga suaranya tajam Mas ya. Ya, speednya rapat. Rapat juga ya. Ya. Jadi kalau buat Mas Ran kayaknya udah pas. Siap. Ya. Nggak perlu repot-repot beli yang bahan ya. Betul. Karena yang bahan di Pramuka Mur sekarang udah mulai jarang Mas. Betul Mas Haji. Sekarang kembali ke seberang rumah Mas. Iya Mas Haji. Ini ada burung kapas tembak ya. Kapas tembak. Ini juga burung udah gacor juga Mas ya. Gacor dulu Mas Haji. Tapi udah mapan. Mapan. Oke, harganya gimana berapa Mas? Itu 1,5 Mas Haji. Beserta sangkarnya? Iya. Nanti tentunya dapat kerodong juga Mas ya? Iya. Tapi hari ini Mas untuk kapas tembak stok ada berapa ekor? Cuma 1 ekor Mas Haji. Jadi nggak ada pilihan ya? Iya. Ini juga sama nih, burung-burung kayak gini walaupun sama-sama gacor, kalau belum mapan pindah tempat suka adaptasi juga Mas ya? Iya, betul. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih pemula, silahkan harap diperhatikan Mas ya? Betul Mas Haji. Belinya burung udah mapan atau belum gitu? Iya. Soalnya kan sekali adaptasi kadang suka 1 minggu. Iya. Kembali ke dalam rumah Mas. Iya. Ini ada serindit. Materinya enak Mas ya. Sama untuk materi Mas Haji. Ini yang biasa terdengar harganya apa aja Mas? Itu ada suara lakbot, ada cililinnya ada Mas Haji. Yang pasti ini cililin ya. Cililin ya. Ini termasuk udah mapan juga. Mapan Mas Haji. Ini yang dari Sumatera Mas ya. Iya. Harganya gimana berapa Mas nih? Serindit itu 1,2 Mas Haji. 1.200. 1.200. Full set. Full set. Sangat juga masih bagus Mas ya. Bagus, ya.
Ini juga sekarang yang bahan-bahan pun emang jarang mas ya, jarang mas, di pasaran ya. Dan ini udah gacor terus bermateri, tapi belum udah mapan. Stok ada? Ada satu ekor. Lagi-lagi nggak ada pilihan mas ya. Iya. Emang burung-burung kayak gini langka terus ya, ya susah dicarinya mas ya. Oke. Dan Mas Andi ini nyari dari pemain mas ya. Betul mas. Bukan beli burung bahan dirawat bukan ya? Iya. Masih di dalam rumah mas. Ya, ini ada burung cucak kino ya. Kino ya mas Haji. Ini juga burung gacor mas loh. Gacor dor mas Haji. Materinya biasanya hariannya? Materinya gereja tarung, terus cililin. Oke. Okay. Kuntuannya panjang itu mas Haji. Oh kalau pas lagi on? Ya, jangkrik, pas tembak banyak mas materinya mas Haji. Emang burung kayak gini kalau udah gacor pasti materinya banyak mas. Materinya banyak. Tapi udah mapan juga. Mapan. Harganya berapa ini mas? Final saya kasih 1,2 mas Haji. Beserta sangkarnya? Iya. Ini sangkar kayak sangkar bubut mas ya? Iya. Tiangnya. Ini stok ada berapa ekor mas nih? Kino 1 ekor mas Haji. Jadi lagi-lagi ada pilihan ya? Iya. Ini mungkin untuk teman-teman yang pengen beli cucak jungko ternyata duitnya belum cukup. Iya. Nah ini solusi terbaik mas ya. Lokalan asli Indonesia ya? Iya. Kalau sekarang udah gacor ya tempatnya udah banyak lah ya. Betul. Masih di dalam rumah mas? Iya. Ini burung kelihatannya diem, tapi begitu buka materi mengajutkan mas ya. Wacor itu mas Haji. Ini rawat dari anak. Iya rawat dari anak. Ini termasuk udah mapan. Mapan mas Haji. Oh ini tingkat buto mas ya. Iya. Fase banget loh. Materinya gereja tarung, cililin mas Haji. Kuntiannya panjang. Ini. Ya. Di luar tengkek buto. Di luar tengkek buto. Wah, lah jadi udah banyak materinya ya. Materinya komplit, patuk bawang. Pak ada juga. Ada mas. Harganya gimana berapa mas nih? Itu saya buka 4.500 mas aja. 4.500. 4.500. Full set. Full set. Ini untuk teman-teman, pokoknya lagi nyari masteran, wah tinggal datang aja ke sini mas ya. Ya. Pantau langsung mas. Dipantau langsung bisa. Kalau yang udah percaya yang jauh, tinggal dicat kameranya. Screenshot burung mana yang mau dibeli, ya. Transfer burung dikirim mas ya. Iya. Amanah mas ya? Amanah mas Haji. Ini emang cuma ada 1 ekor? 1 ekor. Jadi nggak ada pilihan ya? Iya. Tapi ini tengkek butonya bener fase banget ya? Iya, buangannya panjang-panjang mas Haji. Pas lagi on gitu? Iya. Sekarang kita ke burung pentet mas. Iya mas Haji. Ini kalau kayak gini informasi rawat dari anak atau dari hutan mas ya? Dari anak mas Haji. Dari anak kan? Iya. Ini burung udah gacor mas ya? Itu burung prestasi mas Haji. Oh, prestasi. Burung gantangan? Iya. Ini prestasian? Iya. Walah, mau dijual atau buat lanjut kandang mas? Itu dijual mas Haji ya. Dijual? Iya. Harganya? Kita kasih 3.500 mas Haji. 3.500? Iya. Karena burung prestasian? Prestasi. Tapi kalau seandainya teman-teman pengen pantau lapangan siap mas? Silakan silakan mas Haji. Siap? Siap. Oke. Nih, oh karena ini sama nih burung. Bisa cukup beli satu burung. Iya. Tapi bisa menghemat masteran ya, mas ya? Iya sama tembakannya panjang-panjang mas. Iya. Iya. Ini ah, burung-burung prestasi ya, mental ada, materi pun udah full mas materi ya? Materi full. Stok ada berapa ekor? Sampai 1 ekor lagi. Jadi lagi-lagi nggak ada pilihan ya? Iya. Sekarang kita ke seberang rumah lagi mas. Iya mas. Yang digantung ini ada burung cucak jungko. Iya. Ini juga burung tembakannya tajam-tajam mas ya? Materi full juga mas lagi. Ini untuk hariannya yang udah pernah terdengar apa aja tuh mas tuh? Materi cililin mas Haji, terus okay. Kenari. Ada kenari juga? Ada kenarian. Siri-siri. Terus ada suara apa? Cekakak kali mas ya? Cekakak iya. Dan, iya kan? Iya. Tapi udah mapan juga? Mapan mas Haji. Terus harganya mau berapa ini mas nih? Itu full set 4 juta mas Haji. Full set 4 juta rupiah? Iya. Ini ah sama nih, maunya burung-burung yang bisa mengisi banyak materi mas materi, ya? Materi betul. Jadi memang kadang-kadang pemain nyarinya ya bisa menghemat tempat juga ya? Iya. Terus hari ini cucak jungko ada berapa ekor mas? Jungko 1 ekor mas Haji. Gak ada pilihan? Iya. Tapi yang ini kan jantan? Iya. Betinanya ada? Betina lagi kosong mas Haji. Oh belum turun lagi? Belum ada ya. Sekarang kita ke teras rumah lagi mas. Iya mas Haji. Ini kandang besar ada Wami Mini ya? Iya. Atau Tiumi ya? Tiumi. Burung udah, emang udah gacor mas? Gacor mas Haji. Tapi termasuk burung jinak atau? Ya jinak. 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 Termasuk jinak. Iya. Oke, harganya gimana berapa mas nih? Itu saya kasih 2.800 saja mas. 2,8? Iya. Ini mau beserta sangkarnya? Iya. Tapi harganya materinya gimana mas burung ini mas? Materi banyak juga mas. Banyak juga? Iya. Cuman kalau ini yang dadanya coklat mas ya? Betul. Kan yang biasa kita temui di sini dari kemarin-kemarin kan dada putih. Iya. Emang kalau dada putih kelihatan lebih mewah biasanya ya? Iya. Kalau ini dada coklat ya? Coklat mas Haji. Ini dada putihnya emang belum ada lagi atau gimana? Belum ada mas Haji. Belum ada? Iya.
Tapi ini pokoknya udah siap buat temen ngopi lah ya. Ya. Dari Tiumi sekarang kita ke burung anis mas ya. Ya. Anis kembang. Anis kembang. Ini burung udah gacor mas ya. Ya. Suaranya juga kenceng ya. Iya. Ini udah mapan atau gimana mas sih? Mapan mas Haji. Udah mapan. Mapan. Jadi kalau burung-burung mapan itu pindah tempat adaptasinya udah nggak lama mas ya. Iya. Ini suaranya juga kenceng ya. Anti badai mas Haji itu. Udah anti badai. Anti badai itu. Nah, jadi mau dipindah-pindah dia gimana aja, tetap yuk. On. Iya. Harganya gimana berapa mas sih? Itu full set 3 juta mas Haji. Full set 3 juta. Ya. Tapi kalau anis dia ada gantengannya sih mas atau? Anis kembang ada. Kembang ada. Ada. Cuman mungkin komunitas kali ya. Iya. Ini stok ada berapa ekor mas? Kembang ada 1 ekor. Jadi nggak ada pilihan ya. Ini jadi dari tadi semua burung-burung yang dijual nanti dari segi harian ngasih jangkriknya berapa ya. Ataupun pakai pur apa nanti dikasih tahu mas ya. Kasih semua mas Haji. Iya. Ya. Jadi biar nanti di orang yang beli pun tetap gacor sama kayak di sini gitu ya. Ya. Jadi biar teman-teman yang membeli itu udah tinggal ngedengerin terus pakainya ini mandinya seperti ini gitu mas ya. Ya. Berlanjut mas, sekarang kita ke burung black throat mas ya. Iya mas Haji. Ini informasi masih ori impor atau udah ternakan lokal? Impor mas Haji. Impor. Iya. Tapi ini kan kalau dibilang gacor udah gacor mas ya. Gacor, gacor. Tapi ya. Dia kalau ada lawan suka buka sayap nggak atau? Itu buka sayap mas Haji. Buka sayap. Buka sayap. Kalau ada lawan. Iya. Ini karena lagi bunyi sendiri mas ya. Iya. Tapi burung enak juga ya. Iya. Harganya gimana berapa nih? Itu karena minus turun dikit mas Haji ya. Sayapnya. Sayapnya. Tapi sebelah doang ya kan. Iya. Jadi harganya? Kita kasih 900 aja mas Haji. Oh murah ini ya. Murah meriah ya. Tapi full set. Full set, kita kasih full set. Oh cuma karena sayapnya aja ya. Iya. Cuman dia turunnya juga nggak yang dikit doang ini mah ya. Dikit aja nggak kelihatan sih. Iya nggak kelihatan nih. Kelihatan, iya. Kalau yang punya cash nggak bilang itu nggak bakalan tahu mas ya. Kita jual fair aja mas Haji. Okay. Ya. So ada berapa ekor? Ada 1 ekor mas Haji. Berlanjut mas ke burung anis merah. Iya. Kalau tadi kembang ini yang merah ya. Iya. Kalau yang merah ini dibilang gacor suaranya juga kenceng gacor mas ya. Gacor mas Haji. Ya. Tapi pernah digantang atau gimana nih? Itu burung rawatan rumahan mas Haji. Rawatan rumahan. Rawatan rumahan. Tapi suaranya kenceng juga mas ya. Iya. Itu rawatan lama mas Haji. Terus burung ini kalau udah nekuk kepalanya dia, iya. Udah teler udah bodo amat ya. Itu anti badai mas Haji. Udah anti badai. Anti badai ya. Mau dipegang diapain tetap bunyi. Bodo amat. Di keramba aja tetap teler deh. Di keramba tetap teler. Teler aja deh. Terus mau dijual harga berapa ini mas nih? Anis merah 3.500 mas Haji. 3.500. Garansi mas Haji. Beserta sangkarnya. Iya. Maksudnya garansi di tempatnya itu tetap teler. Iya. Berarti udah mapan dong? Mapan mas Haji. Karena udah dibilang anti badai ya. Iya. Karena burung ini kalau belum mapan betul, di sini gacor nih teler. Iya, nih. Betul. Dipegang teler. Iya. Ntar dibeli sama orang baru, di sono belum tentu. Belum tentu ya. Bunyi lagi mas ya. Iya mas Haji. Kadang-kadang adaptasi harus lama lagi ya. Iya. Tapi ini jaminan ya? Jaminan mas Haji. Jadi emang udah mapan ya? Iya. Ini bener kalau udah nekuk aja udah kayaknya bodo amat ya kan. Kayak orang zikir aja mas ya. Kalau tadi ada Wambi mini, ini ya. Untuk yang Wambi besar mas ya? Wambi besar mas. Atau Huame ya? Iya. Ini pertama ori impor atau udah ternakan lokal nih? Itu hutan impor mas. Hutan impor? Iya. Tapi udah mapan? Mapan. Dari segi postur juga termasuk lumayan besar juga mas ya? Betul. Ini juga udah enak burung mas ya? Iya. Emang hari udah gacor kayak gini? Gacor. Oke, harganya gimana berapa mas nih? Itu tak kasih 5 juta aja mas Haji. Beserta sangkarnya? Iya. Terus mungkin untuk teman-teman yang masih pemula, jadi kalau mau membeli Wambi, seenggak-enggaknya punya keramba mas lah ya. Iya betul mas Haji. Iya, karena burung ini tiap harinya kayaknya wajib mandi. Catatan mas Haji ya. Iya jadi tangan tuh nggak boleh langsung masuk ke kandang. Iya,
Ya ini catatan lagi bener nih. Betul Mas Haji. Pokoknya untuk teman-teman yang mau beli burung Bambi ini, pokoknya jangan mengganti pur, mengganti pakan, tangan masuk itu jangan. Nggak boleh, itu dilarang Mas Haji. Dilarang, jadi harus Bambi. Kecuali Bambi lokal Mas Haji. Bambi lokal, ya, yang udah jinak gitu ya. Iya. Terkecuali, pokoknya pokoknya harus dimasukin keramba dulu. Masukin keramba dulu. Baru nanti karpet dibersihin, diganti ya. Pur, diganti. Betul. Itu kadang-kadang yang nggak apa pengalaman kayak gitu nggak dimiliki sama pemula Mas ya. Betul Mas Haji. Main beli jebret, gacor di sini nih. Iya. Sampai sono kok minta dibalikin, ternyata tangannya masuk jadi gerobak ribut. Gerobak hancur ya. Hancur ya kan. Kios mau ngebayarin semodalnya juga udah kayak gitu udah kondisinya ya kan. Betul Mas Haji. Iya, jadi silakan mohon diperhatikan untuk teman-teman yang main Bambi Mas ya. Iya. Biar sama-sama belajar aja lah ya. Betul Mas Haji ya. Jadi tangan jangan masuk. Jangan sampai masuk. Iya. Terkesan lokal udah jinak. Oh, lokal semua digelidikin. Iya. Kalau impor kayak gini pokoknya dimasukin keramba dulu, ya. Baru gitu. Nanti pur enggak dipakan ya. Iya. Wah, ini satu lagi yang kandang ukir, Mas. Iya, Mas Haji. Ini nggak ada kandang Bambi, Mas. Taruhnya kadang-kadang kotak nih. Cuman ini bertanda burung emang udah aman banget, Mas, aman, ya? Aman, Mas Haji. Karena burung-burung kayak gini kalau masih liar, taruh kandang-kandang kayak gini, hancur, Mas, ya? Itu bisa pindah-pindah kandang, bacor aja, Mas. Ini? Ya. Ini impor juga? Hutan, hutan. Udah mapan juga tentunya? Iya. Ini juga volumenya kenceng. Kenceng. Poster juga besar, ya? Iya. Yang kandang ukir ini Mas harganya mau gimana nih? Itu materi ngeri Mas Haji. Ini. Iya. Kalau lagi pas on gitu. Iya. Terus harganya? Kita kasih 7 juta aja Mas Haji. 7 juta rupiah. 7 juta rupiah. Full set tentunya. Full set. Ini karena materinya lebih iya. Mewah. Mewah. Ini lagi sama nih. Himbauan untuk teman-teman yang membeli Bambi harap membeli keramba. Betul. Iya 100 ribu lah keramba. Iya, itu buat menghindari jangan disemprot, Mas. Aku semprot. Iya. Udah kemasukin keramba aja udah ya kan? Iya. Kadang-kadang cuman pembeli itu nggak mau nanya, iya. Ujug-ujug beli, tangan masuk lah. Burung Bambi itu dendaman loh, Mas. Istilahnya gini, masuk keramba pun nggak boleh disemprot. Oke. Trauma dia. Trauma. Betul. Jadi silakan, maksud pembeli itu setelah beli, Mas ini gimana perawatannya gitu Mas ya. Ya. Jadi minta arahan gitu ya. Arahan betul. Jadi biar di sini gacor, di rumah pun tetap gacor. Ya. Karena dengan pola perawatan yang sama, sama Mas ya. Sama betul ya. Jadi burung nggak kaget, nggak stres, nggak dendam lah gitu betul, ya. Pembeli itu dendaman Mas. Iya. Oke. Satu lagi Mas. Iya Mas Haji. Ini yang bener kandang Bambi nih. Iya. Kalau ini kan kotak. Ini kandang banner lagi ya. Iya Mas Haji. Ini kalau ini impor lokal atau gimana nih? Ini ori lokal Mas Haji. Ori lokal. Ori lokal. Ini berarti jinak. Jinak Mas Haji. Nah kalau yang lokal-lokal kayak gini tangan masuk itu kadang nggak masalah Mas ya. Nggak masalah Mas Haji. Kalau udah jinak itu nggak masalah. Iya kalau ini maksudnya beda-beda. Kalau tadi pokoknya impor rata-rata. Kalau lokal tahu sendiri apa biasa dipegang tangan. Iya. Lagi. Dipegang tangan ya. Iya. Tapi ini udah gacor juga burung Mas ya? Gacor dong Mas Haji. Tapi termasuk jinak juga toh? Jinak. Burung jinak. Iya. Oke, yang ini Mas yang lokalan harganya gimana nih? Itu tak kasih 13 aja Mas Haji. 13 juta. 13 juta. Full set. Iya. Itu bisa dilepas Mas Haji? Ini. Iya. Oh, itu mungkin di dalam ruangan atau? Dalam ruangan ya. Dalam ruangan. Iya. Oh, karena ini rawatan dari anak ya? Dari anak. Jadi mungkin dari kecilnya tuh udah terbiasa di dalam rumah itu dilepas-lepasin ya? Iya. Cuman ya jangan juga beli hari ini sampai rumah terus besok dilepasin gitu Mas ya. Betul Mas Haji. Biar adaptasi dulu. Biar bawa tangan dulu. Iya, bawa tangan dulu. Jadi ya pembeli harusnya paham lah gitu Mas iya, ya. Iya, betul Mas Haji. Jangan beli sekarang bawa bukan pulang. Beli mainan Mas Haji. Iya. Makhluk hidup Mas Haji. Makhluk hidup bernyawa iya. Ya kan. Kalau mainan sih terserah. Terserah iya. Ya apalagi harganya ini 13 juta ya. Iya. Oke. Ini jadi untuk teman-teman masih ragu silakan datang dipantau langsung. Jadi biar langsung lihat real burungnya seperti gimana gitu Mas ya. Sekarang kita ke teras rumah lagi Mas. Iya Mas Haji. Ini dari tadi begitu saya datang sampai sekarang burung gacor banget Mas ya. Gacor dong Mas Haji. Ini ada sikatan londo. Iya. Tapi yang membedakan dari yang lain apa ini Mas nih? Kalau ini yang teras Mas Haji jenisnya. Teras naik tangle. Iya. Jadi yang udah banyak sekali kita temui dan banyak sekali ada di pasaran kan yang common, common naik tangle. Iya. Ini yang teras. Teras. Jadi yang persis kayak di YouTube. Iya betul. Mas yang Haji. Pas gacor mangap itu paruhnya emang di pangkal itu kuning Mas ya. Iya betul Mas Haji. Ini yang teras nih. Ini yang teras. Jadi yang teras ini yang jarang banget ada. Ya, langka Mas Haji. Langka. Ya. Karena dua sekawan udah sering kali ngeliput baru nemuin kali ini Mas nih. Iya. Teras naik tangle jatuhnya ya. Iya Mas Haji. Itu udah gacor banget Mas. Gacor dor.
Ini mah persis kayak di YouTube itu, Mas. Yang saya lihat kalau buka sikat londo gacor di YouTube, yang nonton udah juta-jutaan itu nih. Ini burungnya ini ya. Oke, ini burung udah mapan. Iya. Terus ini juga kita maksudnya siang-siang bolong juga. Siang bolong nonstop Mas Haji. Ini udah mulu gacor banget. Buka kerodong pasti langsung bunyi. Oke, harganya gimana Mas nih? Itu saya buka 35 Mas Haji. 35 juta. Iya. Full set tentunya. Iya. Oh, ini saya baru nemuin Mas nih. Trust Night Tangle ya. Iya. Ini bener langka, jarang banget ada nih. Iya. Jadi nih perhatikan nih. Parunya itu pokoknya kuning Mas ya. Mas Haji, ya. Kalau yang common kan enggak kayak gini. Iya. Ini jadi yang langka banget dan ya memang jarang itu Mas. Jarang Mas Haji. Akhirnya harganya mengikuti, apalagi ini udah gacor. Yang gacor gini susah. Mapan lagi ya. Iya. Karena burung kayak gini kadang kalau belum gacor, kalau baru sekedar rajin bunyi, maksudnya harus ngintip-ngintip dari kejauhan ya kan. Iya. Gitarnya di atas di belakang rumah ya kan. Ini di atas kepala ya, ini di depan mata kayak gini masih bodo amat ya. Iya. Apalagi ini termasuk pemasteran paling mewah sejagat raya Mas ya. Ini buat teman-teman tertarik silakan dieksekusi, kalau masih ragu silakan datang dipantau langsung. Pantau nonton aja langsung. Nonton langsung. Jadi biar langsung lihat real burungnya seperti gimana gitu. Betul, ya. Iya. Jadi ini Trust Night Tangle baru kali ini Mas nih. Iya Mas Haji. Ini pun hanya satu ekor. Satu ekor Mas Haji. Iya. Kapan lagi dapat lagi Mas ya? Oke. Susah nyarinya Mas Haji. Iya. Banyak kan yang common ya. Common ya. Oke. Okay. Dari Trust Night Tangle Mas, sekarang ya. Kita ke Cuca Ijo. Cuca Ijo Mas Haji. Yang di kandang warna hitam. Iya. Ini burung udah pernah jalan lapangan atau hanya gacor rumahan nih? Itu prestasi lapangan Mas Haji. Prestasi. Masih jalan. Ya. Masih jalan. Masih. Makanya volumenya kenceng Mas ya. Iya. Dan ini pun kondisi lagi nggak diadu, nggak di-track ya. Iya. Harganya? Itu saya kasih 2.500.000 aja Mas Haji. Full set. Iya. Ini mainnya di berlatas atau? Saya main latberan Mas. Latberan, ya. Tapi masih aktif. Masih jalan. Tapi seandainya teman-teman, Mas saya pengen pantau lapangan gimana Mas? Monggo silakan Mas. Siap. Tinggal diatur jadwal aja Mas ya. Ya. Jadi biar ngeliat gaya mainnya di atas, ketemu lawan banyak itu kayak gimana gitu ya. Betul. Apa hanya sekedar didis ya kan? Oke. Okay. Nah, kalau ini satu lagi saya perhatiin dari tadi materinya agak kasar Mas ya. Ya. Ini jalan lapangan juga atau? Burung prestasi Mas Haji. Prestasian juga. Ya. Tapi yang ini masih aktif juga. Masih. Itu burung jujur Mas Haji. Jujur ini nggak pakai setang ini ya, udah apa adanya gitu. Apa adanya udah berangkat. Oke. Harganya gimana berapa sih itu tuh? Tak kasih 3,5 Mas Haji. Oh ya, ini 3,5 tentunya full set ya. Ya, tapi kalau mau pantau lapangan oke juga. Monggo silakan. Jadi tinggal diatur waktunya aja Mas ya. Ya, tapi sejauh ini main di latberan atau udah pernah ke latas juga? Latberan aja. Harga oh. Latberan aja Mas. Iya, harga segini latberan lah ya. Iya. Jadi jangan 3.500 dimainin masterpiece, Bos. Pantau masterpiece beda dong. Iya. Sebenarnya harga burung sekian main di masterpiece monggo Mas Haji. Monggo ya. Iya. Tapi kan ya masalah juara atau enggaknya kan. Iya, jangan untuk juara Mas Haji. Juara betul. Iya. Yang penting burung kerja, oh gaya mainnya seperti iya. Gimana ya, gitu. Ya kalau juara ya rezeki lah. Komisi lah. Komisi. Karena kan di masterpiece tiketnya udah lumayan Mas iya, ya. Iya Mas Haji. Oke, jadi biar nanti penonton yang nyerna sendiri Mas ya. Iya betul. Oke. Okay. Sekarang kita ke burung Cuca Ijo lagi Mas ya. Ya Mas Haji. Ini informasi udah pernah jalan lapangan atau gacor rumahan? Itu gacoran rumahan Mas Haji. Tapi suara kapas tembaknya fase juga Mas ya. Itu materinya bagus itu. Harganya berapa Mas? Itu saya kasih 1.500.000 Mas Haji. Burja full set? Full set. Tapi kalau menurut Mas Haji ini prospek buat ganti gantang atau gimana nih? Prospek Mas Haji. Prospek kan? Iya. Makanya harganya akhirnya mengikuti Mas ya? Iya Mas Haji. Sekarang kita berlanjut ke stok burung rambatan Doraemon Mas. Iya Mas Haji. Informasi rawat anak atau muda hutan? Itu hutan Mas Haji. Hutan? Iya. Tapi tentunya libur total ya? Iya. Tapi burung udah gacor Mas ya? Gacor dong Mas Haji. Harganya berapa nih? Itu tak kasih 600.000 Mas Haji. Burja full set? Full set. Oh full set? Iya. Itu ada isian cililinnya juga tuh. Oh ada isian cililin? Cililinan iya. Stok ada berapa ekor Mas? Ada satu ekor Mas Haji. Oh jadi nggak ada pilihan ya? Iya. Tapi memang burung-burung yang udah siap buat masteran. Masteran gitu. Terus sekarang digantung ke murai batu Mas ya? Iya. Kalau ini apa, hutan, ternakan atau gimana Mas? Oh itu hutan Mas Haji. Hutan? Iya. Semua burung-burung udah pernah prestasi, udah pernah jalan lapangan atau gimana? Prestasi Mas Haji. Cuma prestasian? Apa? Baru selesai mabung. Oh pas mabung? Iya. Ini mau dijual atau gimana Mas? Jual Mas Haji.
Harganya gimana Pak Mas? Itu saya buka 6,5 lagi. 6.500. Ya. Tapi seandainya teman-teman Mas saya pengen pantau lapangan udah siapa atau harus dikondisikan dulu? Kemarin udah saya gantang itu. Oh ini. Ya. Tapi burung mau jalan. Mau jalan cuma tenaganya masih kurang. Karena pas sama abung sih. Iya, ya? Betul. Ini juga kondisi lagi posisi di track juga burung masih mau. On gitu ya. Iya. Oke, ini pokoknya untuk teman-teman yang lagi nyari murai batu. Arahnya buat lomba Mas ya. Iya. Ini hutan ya. Hutan Mas Haji. Jadi kalau hutan dia karakternya harus ditekan Mas ya. Tekan baru enak. Iya. Iya. Terus ini yang buat tandem Mas yang dari tadi ini yang apa lagi nih? Itu hutan ternakan, mapan Mas Haji. Oh ternakan, hutan udah mapan? Mapan. Tapi ini pernah digantang? Belum pernah. Oh belum? Iya. Tapi kelihatan sih lumayan enak kayaknya ya? Itu saya ambil dari pemain juga sih, tadinya burung lapangan Mas Haji. Oh ini? Iya. Harganya gimana ya? Itu kita kasih full set 5 juta Mas Haji. Full set 5 juta? Iya. Tapi ini kondisi misalkan mapan lapangan siapa emang jarang digantang? Siap, burung siap. Oh siap? Burung siap. Jadi tinggal diatur jadwalnya aja ya? Iya. Ini dua-duanya ekor sama-sama agak lumayan panjang Mas ya, ekor panjang ya Mas Haji. Oke Mas Andi. Ya Mas Haji. Ini untuk reviewnya cukup ya. Siap. Saya mewakili teman-teman Kicau Mane Mas, harganya udah net atau masih nego tuh? Untuk harga nego di WA atau datang langsung ke lokasi aja Mas Haji. Oke. Terus di sini buka dari jam berapa sampai jam berapa sih Mas? Untuk buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore Mas Haji. Oke. Untuk siap. Layanan WA 24 jam kita layani. Layani betul. Siap. Terima kasih banyak Mas ya. Siap. Mudah-mudahan arah bisa semakin jaya. Amin amin. Terus selalu memberikan burung-burung yang berkualitas Mas ya. Siap. Oke teman-teman, ya tadi harga burung di arah Birsep di Gias Rumahan yang berada di Jalan Gandara 1. Ngikutnya di Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sekiranya cukup untuk lebih lengkap tinggal dikontakkan nomornya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.